udah 5 tahun yang lalu kayaknya kita ke Makassar ya. Waktu itu kalau nggak salah acara di Losari, kemudian malamnya kita kumpul bersama Kamtis untuk merayakan Hari Kamtis Sedunia. Hari ini ketemu lagi tapi lalu jadi udah bawa anak semua. Terima kasih Bisnet sudah mengundang anak suka Kamtis untuk bisa datang ke Makassar lagi. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Ini selamat pagi ini di mana ini? Oh, iya. Kameranya kecil banget Mas Adik. Jadi segala aktivitas dan kegiatan musik aku fokuskan di channel Sukamti ya. Di das ya kegiatan di luar musik jadi biar fokus. Hai Mas, monggo-monggo. Ya, mungkin sekali dua kali boleh lah. Tergantung urgensinya nanti. Biar fokus aja enak. Selamat datang di Jalan Serigala. Itu sebabnya Paluh Basah dinamakan Paluh Basah Serigala karena ada di Jalan Serigala. Nah ini dia, ada yang telurnya dua. Biar wow, jalannya gak pincang. Menurutmu ya, kok Paluh Basah ini nggak ada cabang di mana-mana selain Jalan Serigala? Dia nggak mau buka cabang, belum mau buka cabang ke daerah-daerah lain. Kan, dapat ketek. Tapi contoh Makassar kan banyak. Oh, maksudnya Paluh Basahnya. Mungkin nggak bisa atau nggak terkenal? Iya, nggak mungkin nggak terkenal. Terkenal. Semua orang Makassar pasti ke Paluh Basah. Paluh Basah is a traditional dish from Makassar. Lo sempet-sempetnya googling. Iya. Jadi itu ya sejenis coto. Coto. Oh, brandnya Serigala. Berarti ada di Makassar selain Serigala? Duduk cabangnya gini? Ini terlalu khas untuk di Makassar sendiri. Oh, lah. Coto ya sering di sini. Ya coto, tapi kan di Sulawesi itu. Rosone itu lah. Atau jangan-jangan Paluh Basah ini brand ya? Rosso Sulawesi. Ada juga ya? Baik, ada juga di atas nih. Cabangnya ini? Apa? Cabangnya ini ada di atas. Bahasa Nusantara. Oh, di sini, di Makassar. Oh, berarti makan tradisional ya? Bukan brand ya? Jadi apa jawabannya? Kenapa kok tidak ada di kota-kota lain? Mungkin ya, ya. Mungkin tidak cocok atau untuk ditaruh di mana. Misalkan kalau rawon itu bisa terkenal sampai dunia, berarti kan cocok dengan lidah-lidah yang Nusantara dan dunia. Mungkin nah ini untuk orang-orang luar ya, pokoknya jeroan misalnya terus jadi nggak suka akan karena jeroannya. Tapi kenapa kok sini jadi destinasi rame kuliner? Ya, karena ini makanan tradisional. Kayak di Jogja ya gudeg. Gudeg ada di kota lain. Ya ada. Ada gudeg ya, ada, tapi nggak seramai. Nah ini kenapa sampai nggak ada? Paling nggak kan ada satu, oke okay, nggak enak gitu. Soalnya kalau dipikir-pikir kan hampir sama kan. Coto, konro itu kan rasanya hampir sama. Sop saudara itu hampir sama. Kalau coto banyak, di Jogja banyak, tapi Paluh Basah kenapa nggak ada? Tapi gudeg nggak ada di Makassar loh. Mungkin ada, coba saya googling dulu ya. Iya, iya. Soalnya belum juga ada, kan? Orang sini nggak suka manis-manis mungkin. Makanya gudeg nggak ada di sini. Gudeg Mas Torik. Gudeg Mas Torik. Makassar semua? Makassar semua. Gudeg Jogja, ini di Makassar. Oh. Jadi ada. Soto di Makassar ada nggak? Soto Makassar. Soto Makassar apa soto di Makassar? Soto Makassar. Soto khas Makassar berarti ya? Luarnya coto, ini enggak, termasuk soto. Ya harusnya enggak, beda kok. Soto mah soto Betawi, soto Lamongan. Ya. Tapi soto khas Makassar enggak? Atau jangan-jangan dulu soto nyebutnya coto. Kayak di itu loh, Mas. Seroto itu. Iya. Rebon seroto. Cocok lah. Ora cocok, ora enak, ora enak.
ini lho. Nah, mungkin itu mewakili juga, bukan cuma di Gajah. Ya, jadi kan selera. Koyo aku yakin sebagian besar nah ini mungkin menurutku tidak mewakili selera orang banyak. Kalau orang Padang kan banyak tersebar toh. Nah, Indonesia ini orang-orang Padang ini merantaunya banyak. Mungkin orang Sulawesi, Makassar enggak begitu banyak tersebar di Indonesia selama semasif itu loh. Orang banyak apa? Orang Makassar yang ke Jogja. Enggak ke Jogja maksudnya. Itu sama mana? Nasi goreng merah. Nah, ada tapi enggak banyak juga itu. Tapi ada. Ada. Nah. Mie titi ada. Mie titi ada. Amir ayo, mungkin masih menganalisa jadi belum memutuskan. Tapi dari tahun 80-an loh. Iya. Masa masih mungkin lama memutus. Tapi aku lek kemangi wong ngirim mangani. Wah, mati dikeruk itu gone lho. Enak kok. Menurutku ya enak. Kalau enggak enak pasti enggak rame Mas setiap ke sini pasti ke situ. Kalau ada di Jogja dengan standar rasa yang sama, ya. Itu saya pasti mampir. Berarti dhewe kalah ya. Sama halnya mungkin kayak Papeda ya. Beda itu kan Papeda mungkin lebih terkenal namanya. Orang Palu bahasa ini aja aku tahu tuh ya. Tahu-tahu enggak dulunya. Kalau Papeda tuh sering memang. Tapi ya sama toh, Papeda juga. Apa? Hanya orang Papua yang tapi kan ada. Ada. Papeda di Jogja ada. Ini masalah adanya dulu itu loh. Nah, dulu. Masalahnya cuma itu aja. Jangan rame enggaknya dulu. Bukan masalah rame enggaknya dulu. Adanya. Kok bisa ada papeda yang segmented banget aja? Ada. Karena ada. Ini Jogja wong Papua kasih kuliah di Papua. Wong Makassar yo akeh. Tapi kok coto ada di Jogja? Banyak. Pisang hijau ada. Pisang hijau ada. Mie titi ada. Yang enggak ada cuman kalau bahasa. Aku makan coto Makassar menurutku aku masuk. Makan itu aku masuk dah. Ini enggak tahu aku dilalai podo karo petek iki. Apanya? Mungkin nah. Gara-gara telurnya. Enggak ada. Ya rasane wae. Enggak. Ya itu kan berarti implikasinya nanti ke rame enggaknya tuh nek masalah selera. Oh, iya. Ini masalahnya ada apa enggaknya dulu itu loh. Belum pernah nemu aku palu bahasa ning kota lain. Kota lain. Hari yang indah. Gedenggedengge, sudah saatnya kita kumpul, atur rencana bersama-sama, bersiap untuk pes Tabora. Kita menuju ke venue untuk Sukamti Day Makassar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Kamtis Family Makassar, rame banget, dan terima kasih untuk Biznet yang sudah melibatkan Endang Sukamti untuk meramaikan festival Biznet, Biznet Festival di Makassar 2023. Matur nuwun. Saya ucapkan rame sekali dan sangat berkesan ya, aku sendiri terharu karena malam sudah hampir 5 tahun mungkin gak kesini, akhirnya ketemu lagi. Sayang videonya, mana yang ambil video Rinto nih Dik. Rinto di Rinto. Bisa-bisanya ini Sindi Logo ini. Momennya bagus-bagus. Nyuting videonya horizontal. Anak sekarang ini nyetengah landscape dong itu buat gitu kok malah buat itu momennya bagus banget ya. Nanti ambil dari kamera. Wah, pas pironya keren banget. Bagus, aduh. Aduh momennya nggak kena ini gimana supaya itu stok buat real sebenarnya sih. Aduh rame lagi di mana-mana makan di sini rame nih, makanan otentik juga nyama ini mie kering mie titi. Bisa masuk ke dalam untuk mencoba mie amoy.